Pemirsa, DPP Partai Perindo memberikan dukungan kepada calon Bupati Fakfak Papua Barat, Samaun Dahlan, yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020. Dukungan ini diberikan setelah mendengar rekomendasi berbagai pihak, khususnya DPD, hingga Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo. Partai Perindo bersiap menghadapi Pilkada Serentak yang akan digelar pada tahun 2020 ini. Melalui kader-kader terbaiknya, Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini akan bertarung untuk memenangkan pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah. Salah satunya adalah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, di mana DPP Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada Samaun Dahlan untuk maju sebagai calon bupati. Surat dukungan diserahkan langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofik kepada Samaun Dahlan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Dan kita melihat tekad untuk membangun masyarakat di Fakfak sangat kuat dari Pak Samaun Dahlan. Kita meyakini bahwa kehadiran pimpinan yang baru ini nanti akan menjadi tonggak perubahan dan akan bisa mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya di Fakfak. Ini menunjukkan kesungguhan dari Perindo kepada kami, dan kami juga harus buktikan itu kepada Partai Perindo bahwa Partai Perindo tidak sia-sia untuk memberikan rekomendasi itu kepada kami. Sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Fakfak, Samaun Dahlan dinilai memiliki komitmen tinggi untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun daerahnya. Apalagi dari survei Parameter Indonesia, Samaun Dahlan memiliki tingkat keterpilihan tinggi dari para pesaingnya. Tim Ainus melaporkan.